jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tulihan Travel 5. Apa kabar kawan-kawan semua ya? Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan selalu. Hari ini saya mau mereview ya unit yang berapa minggu lalu saya unboxing. Saya mau mereview, mencoba tes akurasinya ya. Ini sudah cukup lama saya setting ya, agak sulit. Larasnya udah beberapa kali saya lapping baru dapat seperti ini akurasinya. Ini saya coba untuk tes akurasi di jarak 28 meter. Oke, langsung saya kawan. Coba kita shoot ini. Ini bawah. Ini bekas tembak ini. Masuk ya. Saya mulai tadi di angin 2300. Sama tadi saya pompa 2700. Saya pakai setting-setting. Jadi dapatnya tadi akurasi seperti ini di angin 2300. Ini OP nya 1800 lah. Saya pakai regulator T-Rex 1. Ada burung kan, itu tes akurasi malah. Ada burung puyuh. Ini kalau ada waktu lagi saya mau coba lapping lagi ya, mungkin agak kurang lappingannya. Tapi udah boleh lah untuk hunting-hunting tunai. Ini sudah berapa kali ini? Oke, cukup kan ya. Saya cabut videonya. Oke. Unitnya ya. Jadi saya pakai ini apa, berapa damage 10,56 gram. Ini pakai ini cocok juga dia, sama saya habis ini cocok ya. Unitnya pakai tele spike ya, untuk tes 12x40 hour. Popor pacul bisa maju mundur, gripnya karet ya. Ini regulator T-Rex 1, sisangin di berapa ini, 1950. Mulai shoot tadi di 2300 kayaknya. Pakai tabung DWM, larasnya laras lokal, sudah saya serobong dengan karbon ya. Peredam hujan, ya kan ya. OP-nya 1800 ini. Oke.
terima kasih kawan yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe dan komen. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu dan dilancarkan urusannya ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.